Teh, tahu nggak ada tempat wisata baru loh? Di mana, Mak? Di Lembang. Ada apa aja? Ada berkuda, nah nanti kita berkuda. Ini Pir punya siapa? Dede mau dong. Pir punya Teh mau, Di. Sok aja kalau mau. Terus di mana, Mak? Nah, nanti kita Teh, ini gimana sih cara ngupasnya? Dede takut kena tangan. Nggak usah dikupas, Deh. Langsung makan aja. Teh, nanti kita berkuda di sana. Langsung dimakan. Nggak usah dikupas. Enggak lah, Teh. Kita coba aja. Teh. Tapi kalau buahnya Dede langsung makan, takutnya gigi Dede patah, Teh. Enggak, Dek, enggak akan patah. Dede kan udah gede. Tapi, Teh. Udah, Dek, biar Kasep aja yang kupasin buahnya. Makasih ya, Kak. Makasih ya, Kak. Teh, lanjut lagi. Tadi, Teh, kita ngobrolin apa ya? Apa ya? Lupa lagi, Teh. Dede sih motong-motong pembicaraan. Iya. Apa ya? Dek, kalau orang dewasa sedang berbicara tuh, Dede jangan sesekali motong-motong pembicaraan. Kenapa, Kak? Pertama, enggak sopan. Kedua, jadi orang dewasanya nanti lupa apa yang dibicarakan gitu, Dek. Tapi kok... Udah, belajar sabar menunggu orang yang sedang berbicara. Tapi kalau itu penting... Udah ya, jangan ngelawan terus. Dengerin Kak Asepnya. Ini juga buat kebaikan Dede. Iya, Kak. Nih, Dek, piringnya udah jadi. Dede makan ya. Iya, Kak. Makasih ya. Kak Asep mau bersihin dulu. Iya, Kak. Oh iya, tadi kan kita mau ke Lembang ya. Iya, Teh, mau berkuda. Iya, tapi hati-hati loh, Mbak. Di kuda itu kan ada pelananya. Betul, harus hati-hati naiknya. Oh gitu, Teh. Iya, takutnya terpleset. Oh. Iya. Tuh, Apitra sama Pajar udah datang. Iya, Teh. Kasih tahu ke Asep biar Teh Rina bukain pintunya ya. Iya. Kakak, Apitra sama Pajar udah datang. Oh iya, tunggu. Iya. Iya, Kak, ditungguin dari tadi loh. Gimana, di jalannya macet nggak? Enggak, Teh, biasa aja. Bro, gue tungguin dari tadi, lo kemana aja? Jangan-jangan jam 7 datang jam 8. Iya, sorry, bro. Tadi macet soalnya di jalannya. Oke. Jadi minggu depan fix ya, kita ke Lembang, kita berkuda, main paintball sama arung jeram. Kak. Dek, inget gak kata Kak Asep tadi? Tapi, Kak, ini penting. Dek, gak sopan. Tunggu ya, sabar ya. Iya, Kak. Oke, kita lanjutin ya. Tadi sampai mana sih, Bro? Hari Minggu, Bro. Oh iya, hari Minggu. Yuk, kita berkuda. Berkuda. Arum jeram. Oh iya. Sorry ya, Bro. Barusan kepotong, lupa. Oke, gak apa-apa. Pokoknya lu jangan lupa, Paul. Ya. Pokoknya hari Minggu harus jadi ya, Bro ya. Oke. Ya, Bro. Iya, terima kasih. Dasar anak-anak. Lupa. Dede tadi mau ngomong apa ya? Dek, bangun, Dek. Tadi Dede mau ngomong apa? Itu, Kak, tadi kan Kasep habis cuci pisau. Iya. Peter sama apa aja udah datang. Oh iya, tunggu. Ya. Nah, kerannya tadi Kasep lupa matiin. Hah? Dede mau matiin, tapi takut terpleset, Kak. Karena ini udah tumpah ke lantai. Dede harusnya ngasih tahu dari tadi. Kenapa nggak langsung ngomong? Tuh kan jadi lantainya basah semua loh. Iya, harus dipel, Dek. Gimana kesini? Basah kemana? Ada apa-apa?